Jadi gimana waktu pas Robles Kopling tuh? Koplingnya macet dong, atau gimana? Ya, hancur semua. Nah, kembali lagi di YouTube-nya KJSV Project sendiri. Nah, untuk kali ini saya kebetulan mampir ke pengennya Mas Oyab ya. Karena kemarin-kemarin sempat kesini juga ikut teman, juga motor sama dulu juga pernah mereview semua motornya Oyab 99. Dan kali ini ada satu motor lagi, karena ini motor baru jadi. Motor baru jadi yang namanya Baduke Mojokerto. Kita akan review spek, dan mungkin kemarin kan juga sempat ada laga sama bengkel hitsnya di Kediri. Ya Mas Ayat. Iya. Ini motor baru ya? Iya ya. Untuk speknya seperti apa yang berbeda dengan Mojokerto? Ini speknya langka 71, piston 72. Pengapian standar Tiger, karbu 38. Ini berarti emang perdana keluar waktu kemarin lawan Wijaya? Iya, perdana kemarin lawan Wijaya. Kenapa langsung ketemu Wijaya kok bisa, ini gimana sih Mas Oyab? Ya, pengen nyoba aja, soalnya juragan yang apa ownernya yang punya motor ini pengen lawan sama Wijaya. Jadi ya dicoba. Nyoba-nyoba ya iseng ya. Nah, dengan hasil kan sempat dua kali main ya. Yang pertama kan gagal lepas. Iya, yang pertama gagal lepas. Yang kedua obraan, yang ketiga itu akhirnya lepas itu. Yang laga pertama enggak lepas tuh yang trouble punyanya kan? Yang laga pertama itu punyanya Mas Ari Sujaya trouble di waktu itu kendala di knalpot. Knalpotnya patah. Jadi enggak terusin ya. Apa? Jadi enggak diterusin menang persekot. Enggak diterusin menang persekot. Iya, menang persekot. Terus persekotan lagi. Laga kedua enggak jadi main karena kondisi sirkuit terlalu banyak penonton, jadi steril, iya, enggak ya, bisa main lah. Nah, terus habis itu masih persekot masih sama. Iya. Terus lanjut ketiga. Lanjut ketiga itu main kemarin tuh. Itu kayak tracknya yang lagi hits di Jawa Timur ya Mas? Iya. Dan sempat ada juga video motornya sempat trouble, apa benar itu? Oh iya, waktu itu mengalami ketroblan di apa ya, sebelah kanan di os kopling. Jadi gimana waktu pas trouble di os kopling tuh? Koplingnya macet dong, atau gimana? Ya hancur semua. Hancur semua, terus mau awalnya sih mau tak gagalin, terus anak-anak tak ajak apa ya rembukan, ternyata wis main aja Mas, kalau bisa di apa dibenain ayo kita main aja, soalnya kan kita berangkat udah jauh-jauh, jadi ya terpaksa kalau menang kita harus main. Jadi dibenahi terus perpat bawaannya direko apa? Ya beli di sana. Oh, beli di sana? Iya. Bumbu-bumbu di sana. Gue sempat cari bengkel tempat. Iya, iya. Kok kalau Mas Ayep sendiri sana juga ada teman? Ada teman. Oh, pantesan ya. Iya. Nunggu sampai berapa jam itu Mas? Dari mobil sampai start lagi. Kalau enggak salah itu 2 jaman lah. 2 jam. Oh, 2 jam kalau iya 2 jaman. 2 jam, kurang lebih 2 jaman itu. Gokil. Motor trouble hancur blok kanan, sempat cari spare part, sempat bubut dan start lagi. Sekitaran jam berapa sih Mas waktu itu Mas trouble ini? Waktu trouble itu sekitar jam 8 apa enggak jam 9 gitu loh. Terus kita selesai motor menain jam setengah 11-an, nyampe sirkuit jam 11. Fast respon. Gokil. Ya ini gunanya teman di tempat jauhan gitu ya, yeah. Pas ngalamin trouble atau bantuan ada yang dan akhirnya
akhirnya lepas walaupun belum maksimal ya. Iya. Tanggapan Joki sendiri mas, mas Udeme bilang gimana? Iya memang kalah motornya. Memang udah lain gitu rasanya. Enggak, memang kalah motornya sih tetap, cuma memang kalah kalau cepet lah motornya sama punyanya Mas Haris. Tapi ada lain waktu nanti kita revan lagi. Jadi tetap nggak apa-apa ya kalau iya. Kan cuma permainan aja. Kalau hubungannya Mas Oyep dengan Mas Haris Wijaya juga baik ya kenal. Iya baiklah, sering komunikasi kok, sering WA-an, sering tanya-tanya kabar. Kan yang mainkan motornya bukan orangnya, iya. Nah, balapan sehat ini iki sing penak. Karo kanca sing main motor ya, ya. Jadi kan iso ora patokane ya. Berarti emang Mas Budi tapi udah riset terus baru baru di Mojokerto. Udah riset, temu. Iya. Ini kan ya riset terus. Terus ya apa ya? Gerakannya ya pengin main sama Mas Haris itu ya. Gimana lagi sebenarnya sih kita cari yang lain. Yang lain-lain dulu aja, yang pemula-pemula dulu. Gerakannya minta langsung sama Mas Haris ya udah. Terpaksa kita main. Gerakannya juga masuk kertas. Enggak. Gerakannya ini Jogja yang punya motor ini. Orang Jogja. Iya. Gokil. Mas baru ngerti jebule malah wong Jateng ya Mas yang punya. Malah ngene wong Jogja wis. Bikin motor Jawa Timur. Tapi kalau pesennya owner emang buat liaran apa buat event juga? Liaran kok mas, buat liaran. 500 meter ya? Iya 500 meter. Mungkin kalau motor dibawa ke Jogja ya liarannya 500 meter paling? Atau? Iya, liaran 500 meter. Tak terang di stay sini, bin main sini terusan gitu. Stay di sini kok motornya. Kalau di Jogja kan sudah punya motor sendiri di sana. Tapi termasuk orang baru apa udah pemain lama sering-sering? Sama saya kenal itu mas, Ondre. Kenalnya ya apa ya? Ya dibilang baru ya baru, dibilang lama ya lama. Ya lumayan lah. Sampai bisa kepikiran gitu loh, orang Jateng buat motor Jatim. Awalnya dia bilangnya gimana waktu bikin motor? Ya pingin aja buat motor di sini. Ketemunya cuma lewat sosial media apa emang pernah ketemu langsung apa? Langsung ketemu. Ketemu langsung nembung. Ketemu ya, langsung minta ketemu ya, omong-omongan terus minta bikinin motor itu ya terpaksa. Awalnya sih saya nggak mau, udah banyak motor mas. Terus ya dianya apa ya, minta bikinin ya udah kita bikinin aja. Rezeki mas? Ya siapa? Rezeki yuk lumayan ya mas. Iya. Buat tambahan. Jadi dia langsung ke sini gitu mas. Iya. Aku sering ke sana juga, dia sering ke sini juga. Ternyata mas Oya ini sering-sering ke Jogja ini. Biasanya kegiatannya apa di Jogja mas? Iya kalau di sana ya apa ya? Urusan motor apa liburan atau? Ya enggak lah. Ya belajar lah. Oh belajar. Iya. Sharing-sharing sama mekanik-mekanik sana. Supaya bisa berkembang ya mas ya. Iya. Banyak ya. Yang namanya Badutnya Mas Jokerto ini siapa? Anak saya. Gak kepikiran ya. Iya. Sampai Badutnya Mas Jokerto emang senang badut apa? Iya senang sama badut. Sama orang gemuk-gemuk itu senang. Sama lemu. Iya. Jadi minta dinamain badutnya Mojokerto ini, yang punya juga gemuk soalnya. Oh, iya pasti, iya kan? Pasti. Dan tanggapan yang punya kalau motor dinamain badut Mojokerto apa bilangnya gimana? Ya suka. Siapa popo ya? Iya. Nah untuk kalau jadwalnya badut Mojokerto ini udah ada jadwal lagi apa belum? Kalau sementara ini belum ada jadwal, soalnya belum aktivitas, bengkelnya masih direnovasi. Nah, ini bisa dibilang libur dulu ya mas? Iya, libur dulu. Nenangin pikiran, nyenak kewak saya. Iya. Nah, mungkin untuk kita bincang tentang Badutnya Mojokerto ya.
sampai segitu dulu gak apa-apa, karena emang apa, di dalam juga ada ini yang rangka almu yang sekarang rame di perherekan Jawa Timur, khususnya di 500 meter sama apa, di event juga Arsin 6 ya mas? Iya, ini juga motor baru mas Arsin 6. Iya, motor baru juga punya orang sini kok, punyanya orang Jember.